Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fighting Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini ada keseruan Ayu Ting Ting dan juga para kru di Lapor Pak, di mana di sini mereka sedang melakukan syuting persiapan acara Lapor Pak. Dan ada sesuatu yang sangat menarik di mana di sini para kru memberikan kebahagiaan nih untuk para pemain agar nggak boring-boring amat. Dan terlihat di sana ada Ayu Ting Ting duduk di dalam sebuah kereta. Dan Ayu Ting Ting bersama dengan para timnya tertawa terbahak-bahak melihat salah satu kru memberikan kebahagiaan karena tingkahnya yang tak bisa diam ketika mendengar sebuah gendang dan juga melodi yang dinyanyikan serta musik yang diberikan oleh teman-temannya. Kejailan demi kejailan diberikan oleh para kru pada salah satu tim dan di sini mereka sangat terhibur. Dan terlihat juga di sana Ayu Ting Ting juga tertawa melihat tingkah dari kru tersebut. Dan bagi sahabat semua, di sini juga Mimin menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting yang Mimin langsung dari story Ayu hari ini. Happy weekend untuk semuanya, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jincho? 진짜로?
Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 난 좋아요? 진짜? 진짜로? 안녕하세요. 너 오늘 많이 비가 와요. 그래서 스튜디오에서 너무 추워요. 난 좋아요? 진짜? 진짜로? 안녕하세요. 난 좋아요? 진짜? 진짜로? 이 gimana selari goreng guys? Ayah kalau bebek ungkep tawon ini rasanya mantep, bumbunya meresap sampai ke tulang. Udah gitu empuk banget, udah lengkap dengan lalapan daun pepayanya. Gak pahit sama sekali dan juga ada sambal goreng yang enak banget nih, rendang. Untuk yang gak sempat masak, ini praktis bisa ditaruh di kulkas. Kalau mau makan tinggal digoreng. Si Bunda Ayu gak mau ya? Kis, ada biskuit bayi kita. Mana? Abis. Hah. Abis, Kis isiin di top fit bar. Iya. Itu isinya apa, Dedi? Fit bar. Coba, coba ambil, coba. Kis inget, udah isinya fit bar. Insecure. Mukanya insecure. Aduh, kapan lagi coba kamu diciumin? Entah kalau udah gede mah, si Bunda Ayu gak mau ya. Ada biskuit bayi kita. Mana? Abis. Hah. Abis, Igis isiin di top fit bar. Iya. Itu isinya apa, Dedi? Fit bar. Coba, coba ambil, coba. Igis inget, udah isinya fit bar. Insecure. Si Bunda Ayu gak mau ya. Igis, ada biskuit bayi kita. Mana? Abis. Hah. Abis, Igis isiin di top fit bar. Iya. Itu isinya apa, Dedi? Fit bar. Coba, coba ambil, coba. Igis inget, udah isinya fit bar. Insecure. Mukanya insecure. Aduh, kapan lagi coba kamu diciumin? Entah kalau udah gede mah, si Bunda Ayu gak mau ya. Igis, ada biskuit bayi kita. Mana? Abis. Hah. Abis, Igis isiin di top fit bar. Iya. Itu isinya apa, Dedi? Fit bar. Coba, coba ambil, coba. Igis inget, udah isinya insecure.